Informasi lainnya, Saudara, polisi kembali menggeledah kamar indekos penyanyi Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, polisi telah mengantongi pemasok narkoba terhadap Virgon. Saudara, ini adalah detik-detik penggeledahan ulang yang dilakukan untuk mencari barang bukti terkait penangkapan Virgon mengonsumsi narkoba. Dalam penggeledahan ini, polisi tak menemukan barang bukti tambahan. Namun, berdasarkan keterangan saksi, polisi telah mengantongi identitas pemasok narkoba kepada Virgon. Dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP, di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Musisi Virgon Putra Tambunan bersama seorang perempuan berinisial PA ditangkap Sat Narkoba Polres Jakarta Barat di kamar indekosnya di kawasan Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari kemarin. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan alat isap untuk mengonsumsi sabu, dan dari hasil tes urin, Virgon dan PA terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu.